Adapun berkaitan dengan makan sahur, sebenarnya 15 abad yang lalu para sahabat sudah menjelaskan kapan Nabi SAW start sahur. Ya tentu hadits Zaid ketika ditanya tentang kapan jeda waktu antara Nabi mulai start sahur dengan waktu subuh, lalu beliau mengatakan qadra khamsina ayat, seperti membaca kurang lebih 50 ayat. Dan membaca 50 ayat secara normal kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya. Lalu juga kita tahu bagaimana Allah berfirman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, artinya masuk waktu subuh. Allah tidak mengatakan makan dan minumlah kalian sampai 10 menit sebelum subuh, tapi Allah katakan makan dan minumlah kalian sampai masuk subuh. Dan ini jelas sebuah ayat yang sangat gamblang, Al-Baqarah ayat 187.